Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka datang menyelimuti dunia hiburan tanah air. Artis senior mendadak meninggal dunia setelah menunaikan ibadah sholat. Namun sebelum lanjut, mohon dukung channel ini dengan like dan subscribe dulu ya. Sahabatnya meyakini bahwa almarhum meninggal dalam keadaan baik atau dalam istilah Islam husnul khotimah. Karena selain jatuh busa di hari baik, almarhum juga meninggal usai menjalankan ibadah sholat subuh. Dalam pandangan pria 66 tahun yang juga penulis skenario tersebut, ia termasuk orang yang sangat mencintai keluarga. Beliau sosok seniman yang gak pernah ngomongin orang, gosipin orang, atau kejelekan orang. Dia seniman yang sangat sayang kepada keluarga, dan itu patut digarisbawahi, tandasnya. Didi Petet mengembuskan napas terakhirnya dalam usia 58 tahun. Dia meninggalkan satu orang istri dan 6 anaknya. Pihak keluarga mengatakan Didi Petet sempat melaksanakan sholat subuh. Setelah itu, pemeran Emon dalam film Catatan Si Boy ini beristirahat di kamarnya dan kemudian meninggal dunia. Didi Petet baru saja datang dari Milan, Italia. Saat di negeri Pisa itu, Didi Petet dikabarkan sempat dirawat karena masalah lambung. Setelah itu, Didi Petet sempat dibawa ke Bandung untuk menjalani pengobatan. Namun, kondisi kesehatan terus memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazah Didi Petet disemayamkan di rumah duka Ciputat, Tangerang Selatan. Jenazah dimakamkan usai sholat Jumat. Terima kasih telah menyimak video sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.